Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menunjukkan cara menambah transisi pada program Adobe Premiere. Oke, kita import dulu videonya. Klik media browser, lalu pilih video yang ingin kita import. Klik videonya, lalu pilih New Sequence from Clip. Selanjutnya kita pergi ke efek, kemudian kita klik kanan pada preset, lalu klik import preset. Kita import filenya. Untuk filenya Anda dapat mendownload di link di deskripsi. Di sini ada banyak transisi yang Anda dapat gunakan. Baiklah, sekarang kita coba untuk menerapkannya. Kita potong di bagian videonya. Selanjutnya kita ke tab project, klik kanan, lalu pilih new item, lalu pilih adjustment layer. Ini sesuaikan dengan ukuran frame layer videonya. Kemudian kita drag adjustment layernya. Pergi ke tab efek. Kita hanya mendrag transisinya seperti ini ya. Sekarang yang kedua, kita potong dulu bagian dari videonya dengan menggunakan layer tool. Kita drag lagi adjustment layernya, lalu beri efeknya. Kita coba. Kalau kurang pas, kita geser saja. Begitulah seterusnya. Oke, kita akan melakukan cara yang sama. Oke, sekarang kita import audionya. Drag audionya. Sudah selesai. Demikian dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.